Makam Syekh Abdullah Mursyad atau Mbah Mursyad berada di Komplek Pemakaman Setono Landean, Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Makam Syekh Abdullah Mursyad menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kediri. Setiap harinya, kawasan ini ramai oleh para peziarah, baik warga sekitar maupun dari luar daerah, terutama pada momen-momen tertentu. Sejarah penyebaran Islam di Kediri, beliau sangat dikenal. Banyak yang menuturkan, sebelum dipindahkan di Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, makam Mbah Mursyad berada di dalam kawasan pabrik gula Merican. Pabrik gula Merican terletak di sebelah timur Desa Bakalan, kurang lebih 4 km. Tidak hanya malam, siang pun banyak peziarah yang datang. Di area yang cukup luas, untuk rombongan yang menaiki bus tidak kesulitan untuk parkir. Selain area parkir yang cukup luas, juga letaknya tidak jauh dari makam. Bagi peziarah dari jauh, kalau lupa dengan bekalnya tidak perlu khawatir, karena di dekat area parkir tampak berjejer warung-warung yang menyediakan makanan dan minuman. Sebelum masuk ke pintu makam, akan kita jumpai masjid yang tentunya bisa untuk melaksanakan sholat fardu. Barangkali belum melaksanakan sholat fardu. Dari masjid, kita memandang ke arah utara, sudah bisa kita lihat pintu makam Syekh Abdullah Mursyad. Dan tampak di kanan kiri jalan, suasana makam yang bersih, indah, nyaman, dan asri menggambarkan bahwa kawasan ini terawat dengan baik. Setelah melaksanakan tata krama dan tata cara ziarah makam, jika ingin melihat silsilah Syekh Abdullah Mursyad, berada di bagian timur, sudut utara. Berdasarkan silsilah tersebut, bahwa Syekh Abdullah Mursyad atau Kiai Ageng Abdul Mursyad, beliau putra Raden Demang II, yang makamnya terletak di Desa Badal, Ngadiluih, Kediri, Jawa Timur.